ini kita sebenarnya berbatasan dengan Indonesia nih. Kalau ikutkan ini perbatasan Indonesia di sebelah sini guys. Sebelah sini ada perbatasan Kalimantan. Kalau di sini pakai terung, kalau di sana pakai apa ya? Subscribe itu benar. Like, comment dan juga share. Salam. Assalamualaikum and welcome back to my channel Khairul Onggon. Selamat pagi para penonton permisa. Sekarang saya berada di Kuching, Sarawak, daripada bilik hotel. Pukul 6.30 pagi di Kuching. Seperti sudah siang . Di sebelah sana tu Museum Borneo, Museum Kebudayaan Borneo Sarawak, bangunan Yayasan Sarawak. Dan sekarang kita akan sarapan pagi dulu sebelum kita bergerak ke lokasi. Kemanakah lokasinya? Tunggu, nanti saya akan bagi tahu. Jom kita sarapan dulu. Yes. Hello guys, bersambung kembali. Sekarang ini saya berada di dalam kenderaan menuju ke dipanggil apa? Pekan . Ke Kota Lundu. Lundu ni sebuah daerah yang terletak di penghujung negeri Sarawak, iaitu di bahagian ekornya. Kalau kalian tahu, di Lundu di satu tempat tu namanya adalah Teluk Melano, yang mana di Teluk Melano itu adalah salah satu perbatasan Malaysia dan Indonesia. Dan sekarang saya berada dalam kenderaan bersama dengan rakan-rakan teman-teman saya. Ini pemandu kami, Cik Din, Abang Din. Dan di belakang ni dua bunga, bunga daripada satu daripada Selangor. Orang Perak, silap. Yang satu lagi ni orang mana ni? Akak orang KL . Dua-dua Perak. Dan di belakang sekali tak nampak. Kalau nampak pun mungkin akan bersinar cahayanya. Pembalu orangnya. Jadi saya akan bawakan kalian untuk pergi ke satu daerah Lundu di negeri Sarawak. Seperti apakah Lundu yang kira dekat dengan perbatasan Indonesia? Nanti insyaAllah kita akan pergi ke sana. Okey, kita akan sambung sebentar lagi. Lupa nak bagi tahu. Nah, sekarang ni perjalanan kita ada melalui satu jalan yang dipanggil Pan Borneo Highway, yang mana Pan Borneo Highway ni belum lagi siap sepenuhnya, tetapi dia menghubungkan dari Sabah hingga ke Sarawak. Dan pernah ada dikatakan bahawa Pan Borneo Highway ini akan bersambung dengan apa nama jalan tu, saya lupa, tapi jalan yang menghubungkan Kalimantan ke ibu kota baru iaitu Nusantara. Jika siap sepenuhnya nanti akan memudahkan perjalanan antara kedua negara termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei, dan juga akan merancangkan lagi ekonomi Malaysia dan Indonesia. Okay guys, kita teruskan. Okay guys, sekarang ini saya berada di Bandar Lundu . Kalau kita sebut di dalam bahasa Indonesia apa? Mungkin Kota Lundu lah. Tapi ini adalah satu kota kecil lah di Lundu, Sarawak. Dan sekarang saya ingin bersarapan sedikit, sebab dalam perjalanan tadi perjalanannya lebih kurang hampir memakan 1 jam lebih daripada Bandar Kuching, Kota Kuching. So sekarang ni kita akan singgah makan dekat sini. Restoran makan dan minuman Tuan Haji Bujang bin Abdul Rahman. Kali terakhir saya makan di sini adalah seingat saya mungkin 5 tahun ataupun 6 tahun dahulu. Ambil gambar lo. Ini jangan tu . So, sekarang kita lihat ada
pembuat roti canai daripada wanita. Ha, perempuan. Perempuan mula. Ha. Berapa lama mula roti canai tu, Cik? Bila tak start mula? Di Lundu 2013, 2003. Sebelumnya? Sebelumnya pandai umur 12 tahun. Gitu. Oh, di sini tak? Kita nak asal Lundu kah? Sabah. Sabah? Bah, Sabah, bah. Aduh. Sabah tu di mana tu? Oh, Semporna. Semporna. Orang Bajau lah ni. Oh. Kita satu orang je, Sabah. Ha? Sini. Ha. Satu orang suami. Je. Itu suami. Suami orang Sarawak. Wah, jauh orang Sabah datang di sini, guys. Sabah dan Sarawak. Tapi ini di Lundu, di hujung ekor negeri Sarawak. Ada orang Sabah buat roti canai lagi. Okay. Kita cik orang Sarawak. Orang Lundu menang lah. Kita pun pandai mula je. Kami bukan hantar je. Okay. Kami di pandai mula. Okay. Ya lah. Oh, yang lembut di Lundu. Ya, lembut tu. Okay. Jadi pandai cakap Sarawak. Pandai tapi siapa banyak lah. Oh, siapa banyak? Pandai. Dah macam orang Sarawak dah bunyi. Makin masih di. Okay. Hey guys, sekarang ini saya berada di Pasar Tamu Lundu, di mana ada menjual sayur-sayuran, makanan di Pekan Lundu. Di sini kalian boleh mendapatkan pelbagai jenis barangan untuk memasak. Ada tomat, ada, kalau di sini panggil terung, kalau di sana panggil apa ya? Okay. Ada banyak lah kat sini. Okay guys, sekarang ni saya berada di Kota Lundu ataupun Bandar Lundu, Pekan Lundu lah. Dekat sini guys. Di sini, itu dia. Ada ni tempat-tempat wisata. Di sini juga terdapat bunga yang terbesar di dunia, bunga Rafflesia. Bunga ni juga terdapat di Indonesia guys, dan di Kalimantan dan juga di Sarawak. Dan sekarang ni kita sebenarnya berbatasan dengan Indonesia ni. Kalau ikutkan ini perbatasan Indonesia di sebelah sini guys. Sebelah sini ada perbatasan Kalimantan. Atas sini terus ke Teluk Melano. Teluk Melano pun ada sempadan sebelah sini ke Indonesia. Nah, itu dia. Kali pertama ke apa datang kat sini? Kali pertama. So apa pandangan Ustaz tentang Pekan Lundu ni? Pada pendapat saya, Cik. Official lah pula. Satu tempat yang menarik. Okey. Masyarakatnya macam mana? Masyarakat dia okey, bagus, sangat friendly. Sangat friendly dan ya? Ramah. Okey. Lepas tu kita buat kerja kat sini pun senang dapat kerjasama lah. Tapi dia punya pemandangan yang special tu sungai. Sungai sana tu special. Kalau tuan-tuan tengok secara dekat, sungai tu dia sebaris dengan rumah. Sama tinggi airnya. Sama tinggi dengan airnya rumah. Sama tinggi dengan rumah. Habis tu kalau air tu melimpah macam mana? Tu kita nak cuba tengok kejap lagi. Apa special di Lundu ni? Mungkin itu salah satu kesemewaan lah di Lundu. Tinggi jarak. Kebetulan hari ni kebetulan ada hari gawai. Hari gawai ya. Memang best Lundu, best. Memang best eh. Okey. Pandai gawai tak pernah sampai. Kata datang. Makan restoran Haji Bujang, roti canai sedap. Sedap eh? Sedap. Oh, garing dal dia. Mantap. Okey. Mari Lundu. Mari. Okey, mari ke Lundu guys. Kita berwisata di Lundu. Lundu ada kawasan-kawasan wisata yang cantik-cantik, yang indah-indah guys. Ada pantai, ada air terjun, ada tempat-tempat yang boleh menenangkan fikiran kita. So jadilah, datanglah ke Lundu di negeri Sarawak. Okey guys. Bye-bye. Subscribe. Alhamdulillah.
kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.